Rezeki banget ya. Tadinya saya dan Mumu itu mau cari kopi di pagi hari, iseng-iseng aja tiba-tiba nyampe ke sini ternyata punyanya Deva. Jadi kita dapat kopi gratis nih, rezeki banget ya. Kalau dari kita tim Forestry Coffee justru senang Teh Sarah bisa mampir ke sini. Iya, oke. Jadi ini khasnya di sini nih. Ini salah satu khasnya yang memang kita sekarang lagi fokus di pengembangan kopi kreasi. Makanya ada espresso, terus juga es kopi susu. Jadi kopi kreasi itu kopi, minuman kopi, tapi terus dikreasiin berbagai macam varian. Betul, jadi ingredients dasarnya tetap kopi, dimana biji-biji kopinya itu asli Indonesia, yang kita kreasikan dengan ya berbagai varian rasa lah gitu. Kenapa kreasi? Karena sebenarnya kita pengen tetap dapat semangat dan nafas anak-anak mudanya gitu. Kan kreasi kan, jadi berkaitan dengan semangat anak-anak muda gitu loh. Jadi ini berarti kamu sama teman-teman kamu yang... Sama teman-teman suka kopi. Satu visi, satu misi, kita pengen bawa biji kopi Indonesia, kalau bisa sampai ya go internasional lah, melalui Forestry Coffee. Tapi kenapa namanya Forestry? Karena kan biji kopi Indonesia, kenapa nggak pohon hutan tiga gitu kan, atau nah, tiga juga, hutan itu juga udah kita bahas bahwa ya sebenarnya kenapa namanya terdengar ya Inggris banget gitu. Itu adalah harapan dan doa kami sebenarnya. Kita pengen Forestry Coffee juga nanti bisa sampai go internasional, tapi tetap dengan ingredients bahan-bahan lokal, tetap gitu, bahan-bahan Indonesia. Nah kalau untuk Forestry Coffee sebenarnya ada teori di balik kata Forestry Coffee. Jadi forestry itu makna di baliknya adalah sebuah pohon megah gitu ya, dengan tiga cabang utama gitu. Makanya ada three, kata three-nya itu. Itu tiga cabang utama, di mana yang pertama kopi, kedua teh, ketiga buah. Jadi kamu maksudnya di sini dari buah-buahan tuh ada jus. Terus dari teh ya ada minuman-minuman dengan ada varian teh macam-macam, ada kopi juga. Oh gitu. Dari kita dulu mulai awal-awalnya pada buka kedai kopi dengan mesin yang luar biasa, kopi-kopi ala-ala western. Tapi sekarang tiba-tiba dalam berapa, mungkin 2 tahun ini kali ya? Lebih 2 tahun. Tiba-tiba kopi susu dengan berbagai macam nama. Tapi kamu sama teman-teman berani, oke, kita buka ini. Bisa ada keberanian itu gimana? Karena kan, you know, this business, you know, everywhere you go banyak kedai. Pertama kopi kalau juga. Dari saya, ya tentu pertimbangannya adalah, makanya saya memilih partner yang satu visi, satu misi, bahwa mereka memang juga udah melakukan riset sebelumnya gitu ya, melihat bahwa market sampai sekarang ini memang yang buka kedai kopi itu semakin banyak. Tapi ternyata marketnya ada aja. Gitu. Iya, tetap ada. Marketnya aja dan satu brand bisa mengeluarkan berapa cabang, tapi tetap aja gitu. Masing-masing cabangnya itu tetap ada ininya, ada customer-nya gitu ya. Jadi dan ada ciri khasnya yang paling penting itu kan. Makanya kita ngeliat tuh, oh ya udah, kenapa enggak kita juga masuk untuk menjadi salah satu opsi gitu. Kita ingin memanjakan para penikmat kopi sebenarnya, supaya mereka lebih banyak punya pilihan. Iya, gitu. Benar. Kalau perbandingan sama kopi-kopi luar, justru itu juga jadi semangat dan motivasi kita untuk kita ke depan akan mengembangkan Forestry Coffee dan bahkan kita akan expand lebih banyak cabang, karena kalau misalnya brand coffee luar aja mereka expand di sini, masa kita yang tuan rumah kita nggak expand gitu loh. Benar banget. Aku tuh menawarkan diri kalau misalnya ini nggak harus loh, kalau misalnya kamu mau buka cabang. Ini bagus nih kayaknya. Luar negeri. Unit MC for like grand opening. Hey, welcome to Forestry Coffee. Oh, MC-nya ya. We got juice, we got tea. Ini rate-nya rupiah atau dolar? Oh my god. Don't worry. Gampangnya bisa ya. Iyalah. Harga temen ya, Teh. Aku mata uang Sunda. Ya, mata uang Sunda itu yang penting ngasih makanan sama lalap. Aku happy, ya. We talk about coffee. Oh my god. Dia pengen diajak MC pas lo buka cabang. Pas buka cabang juga. Oke. Mungkin nanti bisa yang di Sudan atau yang di mana. Iya. Soalnya butuh juga kan, maksudnya sementara Teh Sarah standby butuh ada yang ngetuk-ngetuk mic-nya dulu. Oh iya. Mastiin mic-nya nyala. Iya. Bisa. Nanti kita akomodir lah itu. Iya, itu kebat coffee ini ternyata ada kesesuaian sama zodiak. Coba Kak Deva zodiaknya apa kok? Aries. Aries. Oke. Kalau berdasarkan zodiak, zodiak Aries, Capricorn and Scorpio itu adalah orang-orang yang sangat teguh dalam berpendirian. Setelah memiliki kecerdasan dan keingintahuan yang sangat tinggi. Nah, mereka ini suka menjadi terdepan, betul? Iya, tentu. Tentu kan? Tentu. Nah, untuk urusan kopi yang cocok ini adalah espresso. Karena aroma dan rasa kopi yang kuat ini sangat cocok dengan ketiga zodiak yang Capricorn, Aries, and Scorpio.
Benar, espresso suka nggak? Setuju, makanya saya kalau di Forestry Coffee, okay, pilihan saya selalu yang double shot. Wah, harus dua kali espressonya, harus kenceng ya. Iya, double shot, double up your day. Oke. Tapi aku juga suka double shot. Aku juga di rumah kalau minum double-nya base-nya espresso macchiato, tapi aku Taurus. Taurus. Nah, kalau Taurus ini dia hatinya lembut. Dia suka membahagiakan orang lain. Yeah. Tapi is everything dia... okay, Bu? Benar. Langsung langsung memastikan bahwa itu benar gitu ya. You everybody okay sama Indonesia? Okay, yeah. Oh, that's so nice. Tapi dia suka lupa mencintai dirinya sendiri. Karena aku kan sibuk giving the best to everyone else. Is you okay? What? Are you okay? I'm fine. Okay. Enggak. Pakai aja. Nah, terus yang paling cocok sama Taurus, Cancer dan Libra ini adalah cappuccino dan espresso. Very good. Sorry? Cappuccino dan espresso. Iya, kombinasi. Ya benar kan? Iya, cappuccino okay. Karena katanya kalau Taurus, Cancer dan Libra ini suka kopi yang simpel dan enggak membutuhkan banyak hal. Jadi simpel. Tapi masih pakai cangkir kan? Iya lah, terus enggak, gue ngecek aja, gue ngecek. Bener-bener, kan simpel. Bener-bener, ya, iya, gitu. Kalau Mumu apa bintangnya? Aku Gemini. Oke, mau dibahas nggak? Nggak usah lah. Udah cukup ya tadi ya, Aries, Taurus, sudah cukup. Tapi kan banyak yang Iya. Ini ada Sagittarius, Gemini, dan Pisces. Pisces. Oh ya, kopi yang cocok ini katanya adalah kopi mocha. Yeah, that's true, very true. Why is that true? Karena ini terbuat dari campuran espresso dan susu coklat. Ini manis, dia juga menenangkan. Jadi ini sangat cocok untuk para Sagittarius, Gemini, dan Pisces yang dia ingin terlihat manis dan selalu bahagia, tapi sebenarnya dia sangat rentan di dalam. Jadi rapuh ya, Mumu tuh rapuh ya. Rapuh, tapi aku gak mau menunjukkan kerapuhan aku. Gak usah, kita juga gak mau lihat. Oke. Okay. Next. Yeah. Udah, Mu? Sudah, itu tadi kan luar biasa semua. Knowledge-nya tentang kopi. Luar biasa. Ternyata, banget Mbak, ya. Iya, lebih luas daripada saya loh. Iya. Bisa dikait-kaitin sama zodiak segala loh. Iya. Sebagai bisnismen tuh harus tahu harga. Iya kan? Enggak bisa dong buta harga. Harus. Gitu. Harga kopi udah tahu pasti, ya kan? Harga bahan-bahan yang mau dijual di sini, even fruits you have to know. Teh juga sampai ke the plastic cups that you use atau apapun kan you learn juga betul. Kan? Oke. Okay. Mainkan Mu. Kita main tebak harga. Tebak harga. Kalau di sini, kalian silakan tebak dari harga dari ini harga di Indonesia ya. Jadi kita pakai rupiah dan ini semua barang-barang yang sangat berguna untuk kafe seperti Forestry. Okay. Ini untuk ngebersihin kaca atau pelanggan-pelanggan yang datang mungkin mereka pagi-pagi terlalu pagi belum cuci muka and they want to look fresh and seret gitu. Bisa juga, oke? Okay? Nebak harganya nih? Iya, nebak harga. Kalau bisa biar boleh bawa. Ini bisa dibawa. Kalau benar. Oh my god, talk show mana pulang ke rumah bawa semprotan air. Lumayan buat Forestry Coffee, kebetulan memang karyawan kemarin sempat bilang kita butuh alat pembersih. Oh my goodness, we know his name. Berarti ini harus benar ya? Iya dong, biar bisa dibawa, kalau enggak gue yang bawa, boleh enggak? Oke, boleh saya sentuh dulu? Boleh dipegang, ini bukan plastik biasa, ini plastik asli, jadi bukan plastik kayu. Plastik emang plastik deh. Iya, amazing. Dan ini kualitasnya, diginiin enggak pecah. Oh my god. Rp17.000. Rp17.000. Mau berapakah harganya Rp17.000 atau bukan? Ini harganya adalah Rp15.000. Oh my god. Beda 2.000 berarti you get it. Amazing. Lumayan. Woohoo. Ya kan? Amazing. Inventory Forestry Coffee baru. Ya. And then next. Ini apa? Colokan colorful. Lihat warnanya ada hijau, ada merah, ada hitam. Iya. Yeah. Jadi, kalau misalnya bingung TV gue colokin sebelah mana ya? Oh, hijau. Ya kan? Iya, kebetulan kita mau nambah layar juga nih di beberapa sudut ya. Iya kan? Berbagai macam. Dan colokannya gak cuma satu, dua. Pas kan? Indonesia ada berapa? Dua. Gila. Amazing, jadi bisa dipakai di sini. Iya, betul. Berapa? Boleh saya pegang? Oh, boleh, silakan. Asli ini. Jangan lama-lama pegangnya ya. Dan ini... Ini kabelnya nih kalau dibuka gini ya bisa jadi panjang nih. Sekarang kan kelihatannya pendek nih. Iya. Kenakan berapa? Harganya. Duh, susah banget ya. 21.500. What? Berapa harganya, Mu? Harganya dari coklat ini adalah 21.000. Wow. Oh. 521.500. Yes. Wow. Dapat lagi inventory bonus di Coffee. Amazing. Ini bisa di-charge gak sih gaya? Oke. The next adalah sapu pinky.
Oke, okay. Ini yang ada itunya sekalian ya? Ini kan? Yang satu paket. Ini nempel, digantung. Tapi kalau begini, dilepas bisa terpisah. Wow! It's just amazing. So if you wanna use it, all you have to do, ini begini. Dan ini untuk orang yang kidal sekalipun. Orang this kidal juga bisa ya. Lefty and righty. Lefty and righty. Oke. Okay. Just amazing. Ini harus nebak ya? Yeah. Saya tebak ini sekitar ya. Ini warna pinknya warna pink masak ini loh. Iya. 15.000. Kita butuh sapu nggak sih 15.000? 15.000. Yeah. Mumu, harganya adalah? Ternyata harga dari sapu ini adalah 15.000. Lovely. Gimana ceritanya? Kalah. Enggak, karena gini deh, untuk cari perlengkapan kemarin emang sempat survei-survei untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi bukan hanya biji kopinya gitu. Enggak, businessman yang kayak begini, yang bisnisnya bisa sustain, itu yang tahu banget harga pasar dan you know, you do your homework. Amin. You know, if you don't do your homework, you don't know these things. Oke, okay, berikutnya. Oke, okay, the last one ya. Lumayan nih buat inventory. Ini last one. Ini last one. Ini obeng, dia juga berfungsi untuk membersihkan telinga. Enggak dong, enggak buat. Jangan dicoba. Berapa? Okay. Ini lihat. Yeah. Mm-hmm. Oke, okay, ini saya tebak ya sekitar. It's ini like... bisa dipakai orang kidal juga. What? Oh my god. Untuk latihan karaoke selalu. Untuk latihan go internasional. Ya kan, check my, oke? Oke, harganya sekitar 28.000. 28.000. Berapa harganya? Dan harga dari Open International ini adalah 25.000. Aku mama lu deh. You know all this is amazing. Oke. Okay. Oh my god. Gimana rasanya? Gimana sih membawa semua pulang ini? Sapu, colokan, ini untuk air sama obeng-obeng kayak gini dari program Sarasehan. Yang pasti saya juga bingung ya kenapa bener terus tapi oh bisa ini loh. Iya, bisa. Oh, matanya dua. Serba guna luar biasa. Iya kan? Abis ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Deva ya. Dan Mumu tidak akan kembali ke net bersama kami. Karena akan tinggal di sini untuk kerja-kerja bantu-bantu forestry. Tetap bisa sehat.